Okey. Kau tak spray mulut dia tu geram. Ya. Aku orang bau semua. Okey. Dua botol hanya berharga RM100 sahaja. Memanglah wangi kak, kak. Tapi yang penting kak, dua botol RM100. Dua wangi kan. Satu lebih wangi kan. Dua botol, satu botol letak dalam satu kereta, satu lagi letak dalam satu kereta yang lain. Oh, kau ambil kesempatan. Kita nak kerja sama malam. Kau tak payah ketiak ke dapur. Memang kau pakai pecin. Mana dah pakai minyak wangi macam ni? Pagi. Dah pagi tak ada. Aku pukul 9. Dah setengah botol tu kau bodoh kau. 8-8. Apa nama dia? A to A. Kenapa A to A? A to A ni orang kata Ong pergi Ong. Ong Tai Kim. Aku tahu yang bola sepak tu lah. Ong Tai Kim. Bukan Ong Tai Kim lah. Bukan. Ong Tai Kim tu pusat membeli belah. Okey, salah. 8 dengan 8 ni sesuai lah dengan I. Wah, kenapa ya? I pula 8. Aku ada apa eh? Jom kita nyanyi nak. Abang-abang menyanyi kat Siti Aliza. Happy birthday tak? Anak semua walaupun beratur kat Absolute Chocolate nyanyi happy birthday kat Siti Aliza. Selamat ulang tahun eh. 1, 2, 3. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Belalah dia. Aku malas cerita tentang budak ni. Kau
Lepas tu apa kejadiannya? Kejadiannya tak ada apa. Kami seronok sebab dia menyanyi semalam. Dari pertama kali join Moon Republic. Budi nombor berapa Bella semalam? Kanan banyak lagi sekitar kita. Dan dia menyanyi suara dia sedap. Sila marah kakak dia sebab akak banyak tak kenal orang. Ya ke? Dia kata kakak kau duduk rumah je kau boleh tak main Instagram. Boleh tak main tengok diorang-diorang ni semua. Bagus dia lihat membawang. Dia tak tengok IG orang. Dia jadi masalah dia orang. Dengan dia Bella tu siapa? Dia marah kakak dia. Yelah Bella banyak Bella. Dia Bella main kat hati. Tapi bila akak tengok dia semalam baru akak kata kau. Oh inilah Bella yang aku. Tak payah sebut lah. Aku dah habis cinta dah. Cantik ni. Cantik. Cantik kamu 25 tahun dah jadi Black Jay. Dah lah orang 16 tahun kau ada Black Jay, kau diam lah. Ada ke? Ada. Kesian. Aku tu kedek-kedek kakak tengok. Bunya cantik, bunya lawa. Eh, sudah. Oi, Allah Akbar, Allah Akbar. Belum Hazan. Siapa tu? Alamak, mau siapa telefon? Okey, jadi tak ada bos kat sini. Okey, jadi kat sini kau bagi semua wanita jual baju. Lagi? Jual make up, sian. Dia sendiri? Sian. Betul, sian. Sian. Ya, ya, ini namanya hati-hati sebelum membawang, kita orang berlapik lah. Ha. Eh, aku lah bawang. Akan aku sian kat dia. Sebab aku pun sian. Ha. Pergi kat Puan Eliza sekarang. Okey. Ada minyak wangi RM100. Ya. Lepas tu ada baju ya? Yang berharga yang macam Eliza pakai ni RM150. Saya bagi ideal eh. Okey. Baju ni RM150. Kalau yang suka pandai buat yang beli apa? Yang macam diamond gitu. Okay. Tu. Okey. Balik rumah kau letak ni sini. Ah. Kalau yang letak bubur macam ni, faham dah. Itu mungkin seangkatan bubur macam kat rumah kita. Aku tu letak pasal jadi model. Kalau yang macam kita orang memang pakai bling-bling ke? Oi, sembang aku dah nak membawang. Tak ada, aku buat baju. Okey. Siti Eliza, sekali lagi kenalkan. Ada menteri nak datang. Alamak. Tapi menteri tu nak baju bawang. Cantik-cantik. Alamak. Menteri nampak pakai baju. Tak apa. Kita bagi semua dia tolong bubur duit. Ya. Menteri banyak duit. Bini menteri. Oh, bini. Bini lagi banyak simpan duit isteri ni. Eh, suami dia. Okey. Okay. Jangan takut. Aku tak takut. Aku jangan takut. Takut tak ada job. Eh, tukar baju ya? Tak, buka baju sekarang. Kau nak biar dia dengan Siti Eliza? Buka baju dia datang. Tak lawa ke? Tukar kat mana ni? Sini. Belakang lah ni. Oh, okey lah. Nak buat silap mata. Tanda sebelah kanan. Kau orang buka baju sekarang. Yelah, jangan aibkan diri sendiri. Okey, naik cepat kak. Jadi kepada Siti Eliza juga, aku rasa macam bangga sangat. Bukan Siti aja. Abah Hatan pun ada. Abah Hatan ada. Dato' Hatan. Ada Fatia. Ada Fatia. Fatia tak nak hantar kat sini. Kita nak suruh dia nyanyi. Fatia. Kan? Kenapa abah tak nak nyanyi? Suara kat sini tak macam kat itu. Aku tak nak kau ni ha. Nanti Sri Hamidah. Kepada Yang Berhormat Datuk Seri Rizwan, Menteri Pembangunan Usahawan akan on the way ke pentas sebentar lagi. Oh, ya ke?